Welcome to Watch On Film bersama gue, Yesi. Ben Affleck masih mau jadi Batman di DCEU. Kabar film standalone Batman sudah lama banget beredar. Sayangnya sampai sekarang belum ada kabar siapa yang bakal peranin superhero satu ini. Sejak pertama kali difilmkan, Batman jadi salah satu superhero yang paling susah banget cari pemeran idealnya. Untungnya hal itu kejawab banget waktu Christian Bale dapat kesempatan di trilogi The Dark Knight. Mulai dari kritik film sampai pecinta film mengakui acting Bale berhasil, walaupun hal itu nggak lepas dari peran penting arahan Christopher Nolan. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau Bale bakal gabung di proyek The Batman ini kan? Nah, kandidat lain yang cukup berpotensi dapat karakter Bruce Wayne ini adalah Ben Affleck. Di awal proyek The Batman, Affleck berperan sebagai penulis, sutradara, plus produser. Sayangnya, Affleck mengundurkan diri pada 2017 dari posisi penulis dan sutradara. Tapi apa Affleck juga mundur dari peran Bruce Wayne ya? Diambil dari tweet Daniel RPK, dia bilang kalau Affleck masih pengen dapat peran Batman di DCEU. Tapi ingat ya, ini masih rumor, jadi pernyataan ofisialnya masih harus nunggu dari Warner Bros. Tapi setelah Batman versus Superman dan Justice League, gimana pendapat lo soal Batman versi Affleck? Sekian Watch On Film kali ini, sampai jumpa di Watch On Film selanjutnya.